Cinta diukur karena dunia takkan nyerah rasa wong blidu. Nirwana Mandala Satim Gurida Audio buat senang Ramdan juga buat senang Gino spesial King Production. Asik. Due cinta beli seukuran kaya ora pantes ning badan pantes jare anak baik. Di pantas jari wong tuane. Hey. Duwe cinta beli sederajat kane sugih kitane marat najan anake demeni kita wong tuane sugih. Thank you.
cinta beli seukuran. Kaya orang pantes ning badan, pantes sejare anak baik. Persembahan terbaik dari Siang Beda Barbesona Nirwana Mandala Sakti Biange Musik Tarling Indramayu. Mantap, bro. Ya, Avandi Mahesa. Baby. Ya, Rijal. Supri. Pak Kandek. Gimana sehat? Jare Rijal kita nih jauh di takon nih. Tas piknik ini gak kayak membocah. Si Hiraku si paling awal nang Jal. Coba ngadeg. Napa mau ngadeg kembang? Wis bocah kayak lenggarang. Eh, itu sumbar kan sirku. Ngomong apa sih kembang? Maksudnya aku rambut cek. Rambutnya aku rada kuning-kuning kayak lenggarangan. Ya Allah. Jal. Rijal. Kali di beluk menang baik. Ah, lu bocah bolot kayak emang. Ngeblek. Gak apa-apa. Saya maklumi kamu lagi tamas ya soalnya. Om. Ya. Sirik banget. Sirik banget sih ngomongnya aja lah kayak ngunun jal sih aku. Ngomong sih maco jom. Ya. Semuanya yang pasti suasana kebatinan kami hari ini baby ya. Benar-benar merasa mendapat satu kehormatan, kebanggaan sekaligus kebahagiaan. Bisa hadir menjadi bagian terindah dalam pesta Super Akbar yang digelar dari keluarga besar Bapak Udin Zainuddin, Ibu Mary Andani atau Ibu Aan sekeluarga.
Semoga ya, Pebi. Ya, kamu kayak Rijal jadinya. Semoga dengan hadirnya Nirwana Mandala Sakti Susi RCD, pesta akbar ini akan lebih bermakna, akan lebih berkesan, dan pastinya akan lebih meriah. Pesta akbar ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah, sekaligus bisa menjadi ladang amal ibadah. Karena masyarakat Cempaka dan sekitarnya, kami yakin hari ini bisa berkumpul, ya, bisa bercengkrama, ada interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Outputnya adalah Anda semua hari ini dapat merasa senang, gembira, dan bahagia. Itulah mengapa pesta akbar ini semoga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ladang amal ibadah. Amin ya. Ya, ini buat Ananda Ramdan, Ananda Gino, sudah resmi masuk dalam ajaran agama Islam, Bebi. Sudah berikrar membaca syahadat Tauhid dan juga syahadat Rasul, sekaligus juga telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang umat muslim. Jare wong dermayune bakal bong lanang masih cilik umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun kudu di sembelih. Ih, bocah kok. Apa sih? Ya mati di sembelih, Ma. Maksudnya di sembelih. Arane disunat wong edan. Oh, sunat. Disunat. Sira sunat durung. Wis. Orang ngadil sirawis sunat. Yakin. Jangan diperiksa. Yakin cuki. Eh, bucah Eden. Sirane nurutan bae mani. Nyobli percaya. Aja nih kene kondi. Dilanjut durung. Apa sih? Durung weru. Bargi anak tabli sindane bucah ki. Lakas. Kopong. Orang mantok sirah. Aduh. Eh, bengen mah sirah. Eh, kini mah zaman kini mah disunatku. Eh, gampang. Pakai laser serat-serat. Barang sekian. Riangku karo brang bang sira. Walah, lu pantasan laka karo brang bang. Melas temen ya Yusuf Pedah ya. Dua laki semua gede nih laka apa-apa. Ya, selamat siang, salam bahagia dan sejahtera buat segenap masyarakat Cempaka khususnya ya. Buat blok apa, baby? Blok si Goleng Kulon. Semoga perjumpaan yang perdana ini dikenang akan dengan begitu manis dan indahnya, menjadi satu catatan torehan tinta emas dalam tiap lembaran kehidupan dan semuanya. Kerjanya sangat apik ya, Nirwana Mandala Sakti bersama King Production ya. Video syuting terbaiknya Indramayu, apalagi dengan operator yang memiliki predikat H2. H2. Handal. Handsome. Lagi wingi mare tapi mantuk banget. Salah nang apa, Gong? S2 kayak sarjana boy. S2. S2. Dias S2 aja ya. Wah. Baga S2 mah kanggo Pepi. S pertama aku Sinti, S kedua Sa. Yuk, persembahan terbaik di Nirwana Mandala Sakti kali ini dengan bangga bersama Cici Andara.